Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Ibar Official. Kali ini kita coba bikin tutorial cara upload video ke YouTube secara simple melalui HP Android, dan kita setting lewat Google Chrome untuk mengambil link, mengatur tanggal dan teks, judul, deskripsi dan lain-lain agar supaya mudah ditemukan dan kita bisa membagikan linknya. Mau tahu? Yuk, ikutin kita terus. Let's go. Oke, langsung saja kita buka aplikasi YouTube. Pastikan akun ini akun kita ya, di atas yang di sini. Oke, ini ada akun kita. Kita klik icon video di atas. Oke. Kita pilih video yang mau kita upload. Kita pilih warna, kita bisa ubah warna video ya. Di sini banyak pilihan karena kita pilih ini saja, ini contoh saja. Kita tambahkan judul. Judul diusahakan huruf besar semuanya ya, agar terlihat jelas. Contoh cara upload video. Oke, kita copy di sini. Ya terserah deskripsi ya, isi ya deskripsinya sesuai dengan judul dan video. Kita contoh saja, saya ada sudah copy ya. Kita di sini copy. Ini untuk link Facebook, YouTube, Instagram. Kita kembali lagi tadi, kita tambah tempel di sini. Sudah. Di sini kita kalau tidak public itu tidak semua orang, kecuali orang yang dikasih linknya ya. Pribadi, hanya pribadi. Kalau public untuk semuanya ya. Bisa ditelusuri dilihat oleh siapapun. Kita pilih yang di sini tidak public ya, karena kita hanya sekedar contoh. Oke. Langsung kita upload. Nah, kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita ke Google Chrome ya untuk settingan selanjutnya. Oke, kalau sudah siap, sekarang kita ke Google Chrome. Kita buka aplikasi Google Chrome. Kita bisa ketik di sini YouTube Studio, tapi kita sudah ada di sini ya. Kita klik untuk video ini ya. Oke, sudah. Sekarang kita pilih icon titik tiga di atas. Diusahakan status situs desktopnya udah kita klik. Agar supaya seperti di laptop ya. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita sesuaikan video. Ini cara yang seperti saya lakukan ya. Biasanya saya ngedit dari sini settingannya. Terus paling atas kita klik di sini pengelola video. Kita kelola video ya. Oke. Kita tunggu. Oke, udah ya. Kita lihat jaringannya ya. Kita pilih video yang kita upload tadi ya, yang atas ini tadi ya. Kita pilih kayak ini. Pilih di atas, kita klik icon ini ya, seperti ini di atas ini. Klik. Oke, kita di sini deskripsinya kita tadi sudah, terus thumbnailnya kita bisa pilih di sini. Ini thumbnail itu untuk
gambar awal video kita atau tampilan pertama agar orang tertarik melihat video kita ini ya. Kita bisa pilih juga dari video, kita bisa juga upload, karena kita di sini hanya untuk setting-setting sedikit-sedikit ya. Kita pilih yang sudah ada di sini aja. Kita bisa contoh udah, teks ini kata kunci. Kita contoh di sini video sesuai video ya. Karena saya sudah ada copy tadi ya. Kita cari di buku catatan. Kita cari teksnya ya. Sudah tadi ya. Sudah kita copy. Kita tinggal paste di sini. Bukan ini ya. Tunggu sebentar ya. Teksnya enggak ada ya. Kita bikin aja ya. Kita bikin sesuai video tag. Tunggu dulu. Ini dikonsumsi untuk anak-anak atau tidak? Kita pilih tidak ya. Kita pilih di sini tagnya. Kalau untuk anak-anak tinggal pilih ya, video ini dibuat untuk anak-anak. Kita pilih kata kuncinya sesuai tadi ya, cara video. Usahakan titik koma seperti ini. Nah, dia berbentuk seperti itu ya. Oke, banyaklah, terserah lah ya, kata kunci itu agar mudah dicari. Terus kita mau mengubah playlist ini ya, untuk kumpulan videonya ya. Di sini kita banyak di sini, karena ini saya sudah buat playlistnya ya. Kita pilih tutorial, kita klik selesai, kita pilih opsi selainnya. Di sini banyak tanggal rekaman, kita bisa pilih tanggalnya. Ini biar aja begini ya, lisensi YouTube standar. Kategorinya apa? Kategorinya saya pilih misalkan cara dan gaya. Pilih bahasa tag atau subtitlenya atau bahasa video asli. Oke, udah segitu saja. Oke. Untuk mengambil linknya, di sini ada tulisannya link video. Kita di sini tinggal klik ini ya. Nah, salin link sudah ya. Atau kita klik ininya juga. Nah, salin teks atau URL atau link ya, teks link. Ini aja ya, tinggal klik. Nah, kita pastikan di mana kita mau kirim ya. Udah ya, semuanya sudah, deskripsi sudah, thumbnailnya misalkan sudah, semuanya sudah. Ini layar akhir. Layar akhir itu kayak akhir video kita itu apa? Kita misalnya promosi video lainnya atau kita promosi channel YouTube kita. Karena kita tidak ini ya. Udah, kita simpan saja. Oke, sudah ya. Kita coba lihat di YouTube kita. Apa seperti apa bentuknya? Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini ya. Kembali lagi bersama kita Iban Official. Oke ya. Sekian dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, karena ini yang saya lakukan jika saya ngupload video ke YouTube. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.